Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di vlog kita Aryan Lono. Maaf, sudah lama banget tidak upload karena kesibukan. Hari ini kita akan upload pas ada kerjaan di gedung Prima SL. Kita akan membuat menghias merespon catering, dekorasi catering. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Oke teman-teman, stay tune terus di video ini. Oke teman-teman, kita akan merespon untuk area catering. Untuk area catering kita akan respon di sini. Di sini nanti kita akan buat pergola 3x3 full daun. Di sana juga. Nanti nek lo di sini nanti kita akan buat pohon besar. Buat respon area catering. Oke teman-teman, stay tune terus di video ini. Oke teman-teman, Pak Le, Bu Le, konco-konco dekor sa Indonesia Raya. Ini kita pasang pergola 3x3. Nah, ini pergola ini pakai besi yang ringan-ringan aja teman-teman, Pak Le, Bu Le. Untuk cagaknya kita pakai tinggi 2 meter dulu biar gampang untuk pemasangannya. Cukup 2 orang cukup. Nanti setelah jadi rangkanya 2 meter tingginya, nah, 2 orang cukup. Kalau sudah jadi rangkanya baru kita naikkan jadi 3 meter. Gitu Pak Lek Bule, teman-teman sudah semua. Ini pakai besi kayak besi tenda itu, yang cuman ketebalannya yang tipis ini teman-teman. Jadi ringan untuk pemasangannya. Nah, udah jadi 3x3 ini ukurannya. Nah, habis itu untuk pemasangan cagaknya kita buntel dulu pakai kain hijau biar besinya nggak kelihatan, baru dilakban bening pakai isolasi untuk daunnya. Tinggal diputer-puter aja, yang penting nutup semua untuk cagae teman-teman. Daunnya tinggal ditempelin aja pakai lakban bening. Nah, mau arah ke atas bisa, ke bawah bisa. Habis itu terus kita pakai atasnya, kita pakai rafia, kita rangkai kayak jaring. Sebenarnya pakai material yang lain bisa, kayak apa, streamin yang di toko besi itu yang buat ngayak pasir. Nah, atasnya kita tutup pakai kain biar nggak transparan banget kalau dilihat dari bawah. Habis itu kita pasangi hiasan. Ini kebetulan kita pasang hiasan burung-burung, lampu burung. Nah, untuk pembelian lampu burung bisa cek di IG kita, juga alat dekorasi, atau di toko Shopee kita Aryan Lono. Ketik aja Aryan Lono di Shopee, atau mau langsung WA ketik kita juga bisa. WA-nya 0877-3903-8251. Nah, untuk wisterianya juga ready. Pokoknya alat-alat dekor ready semua teman-teman. Ini kebetulan pakai wisteria jumbo, jadi lebih kelihatan untuk teman-teman, untuk hasilnya lebih mantap. Untuk daunnya tinggal cantel-cantelin aja. Ujung daun anggurnya kita tekuk, tinggal cantel-cantelkan. Komen sesuai feeling rak kerapatannya. Biasanya kalau kita habis
size-nya ukuran 3x3 itu biasanya sekitar 30-40 losin. Nah ini tinggal naikin aja teman-teman untuk ngesoknya. Tinggal naikin, kita sok pakai besi 1 meter. Udah jadi teman-teman. Mantap teman-teman. Nah ini hasilnya teman-teman. Lampu burungnya kelihatan bagus. Nah ini pipa lampu elastisnya yang pabrikan, grade bagus, grade A. Misteria jumbonya juga mendukung. Oke, center point juga ada ini. Habis itu kita akan pasang hiasan satu lagi, dua tempat sebenarnya, sana sama yang di VIP. Ini pohon besar, pohon hijau besar. Kalau mau warna lain juga bisa, putih tinggal daunnya putih, emas tinggal daunnya emas, pink dengan daunnya pink. Nah ini rantingnya udah kita siapin di gudang. Jadi rantingnya itu polos, nanti kita solasi pakai solasi bening. Daunnya kita tempelin pakai solasi bening. Kita buat di gudang. Jadi di gedung tinggal pasang aja pakai paku, kita paku-paku gitu teman-teman. Untuk batangnya kita pakai batang yang besar, ini pakai batang kamboja. Untuk rantingnya cuma rantingnya campur, ada ranting jambu, ada ranting bunga pohon macam-macam nih, belakang rumah tinggal ambil rantingnya. Nah ini untuk pemasangannya nanti sesuai feeling aja teman-teman. Pokoknya teman-teman feelingnya pasang kesini sih, yang penting jadi sesuai kayak pohon gitu teman-teman. Cukup 2 orang untuk pemasangannya, jadi paling nggak nyampe 1 jam udah jadi ini teman-teman, pemasangan pohonnya. Untuk daun anggur bisa beli di tempat kita juga teman-teman, langsung hubungi kita di 0877-3903-8251. Untuk pembelian yang banyak nanti kita akan kasih harga best price, harga istimewa. Atau main ke tempat kita juga bisa teman-teman, kita di Jogja teman-teman. Oke teman-teman, nah hasilnya kayak gini teman-teman. Pokoknya kita sorot pakai lighting parlet, tertembak biar lebih hidup teman-teman. Nah itu area cateringnya, kita pakai lampu duduk yang kristal yang duduk. Ini yang area VIP. Nah ini lampu elastis. Tuh lampu burungnya juga bagus teman-teman. Yang tengah ini center pakai kristal. Oke teman-teman, begitu aja video kali ini. Kita akan teruskan untuk video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.